Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita kedatangan Vario FA ya, teman-teman. Dan ini kendalanya mati total dan tadi didorong oleh pemiliknya. Kata pemiliknya tadi pas dikontak ada kedipannya ya, teman-teman. Dan saya kasih tahu ke dia kalau ada kedipannya itu ada yang rusak atau bagian kabelnya yang putus ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu berapa kedipan ya. Oke, kita hitung ulang. 1 2 3. Nah ya, dan yang kedip 1 pelan dan 2 cepat, berarti di bagian sensor injektornya ya, teman-teman. Penyebabnya kedip 1 pelan dan 2 cepat itu banyak juga ya, teman-teman. Kadang-kadang injektornya yang rusak atau bagian kabelnya yang putus bekas tikus. Oke, teman-teman, kita buka dulu ya. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah ya, tanpa harus ke bengkel. Dan ini saya akan berbagi ya, teman-teman, berbagi pengalaman dan semoga ini bermanfaat ya buat kalian. Oke, teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe ya, teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Oke, kita buka dulu ya. Oke, kita buka pelan-pelan karena teman saya itu lagi sibuk semua. Oke, kita taruh dan kita lihat di injektornya itu, di soket. Nah, dan ternyata benar, teman-teman, ini bekas tikus dan dulu ini pernah diputuskan oleh tikus ya. Ini ada bekas sambungan kabelnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dia. Ini bekasnya tikus ya. Nah, itu bekas di solder ya, teman-teman. Dulu ini pernah diperbaiki. Oke, mumpung ada bekas sambungannya, kita sambung dulu ya. Ini sebagai contoh aja. Nanti kita rapikannya biar lebih bagus. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Oke, kita sambung dulu. Oke, diputar dan disambung ya. Oke. Oke, kita langsung pasang aja ya. Kita pasang, kita dorong. Oke, langsung saja kita coba ya. Kontak on dan langsung dihidupkan. Nah, dan ternyata langsung hidup ya, teman-teman. Ternyata penyakitnya sepele. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman.